Oke, teman-teman, ini ada Mio. Klaksonnya tidak bunyi. Untuk mencobanya, ini klaksonnya apa tombolnya, kita coba tes. Coba tes deh. Ini lepas soketnya. Kabel warna apa? Kabel warna coklat, coklat tua dan merah muda. Kita jadikan satu. Nah, dia bunyi berarti tombolnya, teman-teman, kita bersihkan saja. Jangan diganti, kalau ini mahal 100 ribuan kalori. Kalau biasa 40 ribu. Biasa 40 ribu itu cepat jebol. Kita amplasi, irit. Kita buka bautnya 3 ini. Ini untuk Mio, Jupiter, Vega R, New, sama bahkan Mio, Mio J, Mio Sul, GT, sama semua kalau ya. Ini bisa dilakukan di rumah, tidak perlu ke bengkel, teman-teman. Kita hemat, dapat ilmu. Dikerjakan saat waktu senggang, waktu liburan, kita menghemat. Nah, ini tinggal lepas, angkat. Nah, ininya biasanya kotor, teman-teman. Nah, bener kan kotor, kita tinggal amplas. Kita amplas ininya, intinya. Terus ininya bisa dilepas. Ini pernya juga diamplas, teman-teman. Ini jangan lupa diingkupkan ya, biar lebih kantil. Oke, sudah ya, begini saja, teman-teman. Biar tidak karatan, semprot pakai gen loop. Nah, sudah. Oke, kita tes. Masanya seperti kebalikannya. Kita masukkan ke sini. Oke, ini sudah dibersihkan. Alhamdulillah, nyala, teman-teman. Tapi ini klaksonnya suaranya mejen, tidak apa-apa, yang penting bunyi. Udah nyala, tinggal pasang. Jadi ini untuk Vega R, biasanya Yamaha pada kotor. Jupiter Fiction. Oke, teman-teman, sekian dulu.
itu dari saya.